Oke, Banjar Cikarang ya, 3E98. Kita lihat apa. Ini dia kawan Ewa, kita lihat. Assalamualaikum, hai apa kabar kawan Dewa channel semuanya. Jumpa lagi bareng Transportasi dan Budaya Alam Indonesia. Masih bersama Dewa ya. Siang menuju sore saya tepat berada di tanjakan Kebon Cengkeh ya. Kita akan hunting manuver bus balapan di sini ya, karena di sini menanjak dua jalur ya. Jadi kadang-kadang ditanyakan tapi banyak yang ngebut ya kawan-kawan. Bagaimana keseruannya, momennya seperti apa saja dari arah barat dan timur. Ikuti keseruannya. Bis akap jalur selatan di sini melintas. Mohon bantu juga untuk like, share, komen dan tentunya subscribe. Tonton video sampai selesai dan sekali lagi saya ucapkan selamat menyaksikan. Budiman, kontainer dan satu trailer ya kawan Dewa. Menanjak di Kebon Cengkeh. Hati-hati. Awas paling kiri ada mobil tua ya. Nggak tahu Mazda atau apa, mogok paling kiri ya. Ditanyakan Kebon Cengkeh ini hati-hati kawan Dewa. Kurangi jarak tempel ya, kalau bisa kurangi kecepatan seperti ini ya. BSI Pangandaran Palembang. Dulu bis itu milik Sumberjaya Trans ya kawan Dewa. Sekarang sudah dibeli sama BSI. Baru nampak ya. Perdana dan pertama barusan ada X Sumberjaya Trans jadi BSI ya, yang warna merah. Aino muatan heboh. Wes, Budiman mengerikan kawan Dewa. Nampak berat ya di puncak Kebon Cengkeh ini. Oper gigi yang paling terendah kawan Dewa, hati-hati di sini. Untungnya jalur ini menanjak dua jalur ya. Dulunya satu jalur dua arah, sekarang dua jalur, jadi makin lebar ya, dari arah barat ke timur maupun timur ke barat. Kalau tidak seperti ini dulu ya pasti sangat mengerikan ya, kalau masih jalur seperti lama. Kita lihat middle apa kuat. Berat ya kawan Dewa. Oke, Prima Jasa dari Garut tujuan Jakarta, semoga selamat sampai tujuan. Oke, Singaparna, Garut, Jakarta ya. Karunia Bakti, kawan Dewa. Bis yang sangat legenda ya buat untuk Priangan Timur, khususnya Garut. Ini dia, kawan Dewa, kita lihat. Wow! Nasib jeleng sih ya. Salib middle truck yang balapan, kawan Dewa. Hati-hati di sini, kawan Dewa, untuk kendaraan kecil ya, maupun roda 2. Makan keselamatan, jangan kecepatan ya. Pela ini dia, Pela Base Premium ya kawan Dewa. Setelah tadi istirahat di warung WW ya, rest area WW di kawasan Nagrek sana, baru meluncur menuju ke arah Jakarta, semoga selamat sampai tujuan. Pela Base Premium.
nampak truk tua ya kawan dewa, muatan berat maksimal. Kita lihat bagaimana di tanjakannya kuat apa tidak ya. Semoga kuat saja ya, kita doakan. Wah, hati-hati, Pak. Lihat kawan dewa. Ternyata pengemudinya lumayan cukup tua ya, si Abah. Menuju Banyumas, Purbalingga, platnya R ya kawan dewa. Truknya sudah tua banget. Kita lihat. Semoga lancar di jalan, tidak terjadi hal yang tadi inginkan. Mantap ya. Alhamdulillah kuat kawan dewa menuju ke arah Banyumas. Truk tadi ya. Beniman, Gapura Ningrahayu saling kejar kawan dewa. Kecepatan super maksi ya, mengerikan, menurun menuju ke arah Jakarta. Bus jalur selatan ya. Hati-hati. Tanjakan berat, awas, hati-hati. Menuju ke arah timur. Semoga lancar ya kawan dewa di tanjakan Kebon Cengkeh ini. Alhamdulillah lancar ya. Prima Jasa. Wih, Bekasi ya menuju Tasikmalaya, hati-hati, mantap. Truk tua kawan dewa, muatan berat ya. Kita lihat, ada Hino tertenggak kawan dewa di sana ya. Hati-hati. Drivernya langsung turun kawan dewa untuk dump truck ya. Awas. Sudah panjang ya antrian. Mengerikan. Ada satu dump truck tertenggak kawan dewa. Semua kendaraan menuju ke arah timur. Melaju di paling kiri ya, karena dump truck-nya berhenti di paling kanan, jalur paling kanan ya, jalur cepat. Semua kendaraan tertahan nih kawan dewa. Tetap hati-hati. Apakah bisa diselamatkan? Kita lihat. Masih tertahan ya. Tetap hati-hati di sini kawan dewa. Masih menunggu solusinya ya kawan dewa. Kernet dan driver berusaha untuk meneruskan perjalanan dari dump truck ini karena sangat berbahaya berhenti di paling kanan. Sementara kendaraan dari dua arah semakin ramai, kawan dewa. Budiman 3E27.
Banjar Cikarang ya, 3E98. Kita lihat apakah Buniman masih tak bergerak ya untuk dump truck hijau. Hati-hati kawan dewa. Semoga selamat sampai tujuan. Sangat berbahaya, mengerikan. Oke, MGI. Awas. Ada Hino ya, paling kiri. Sangat berbahaya, mengerikan kawan dewa ditanyakan ke bencengkai ini apabila kurang berhati-hati ya, karena semua kendaraan melaju dengan cepat. Begitupun di jalanan menurun, semakin deras ya kecepatannya. Tolong jaga hati-hati dan tetap waspada. Nampak truk tangki kawan dewa Hino ya, yang warna putih. Ada 2 unit. Kita lihat bagaimana manuvernya. Satu. Ini dia. Mengerikan ya untuk hari ini. Ada satu momen yang harus tetap waspada ya, truk. Dan truk tak tertahan, tertenggak di sini kawan dewa. Awas, hati-hati. Satu lagi, satu unit dari PT Dwi Cipta Sejahtera ya. Menyalip paling kiri, tetap waspada di tanjakan kebon cengkeh ini ya. Berat sekali itu dump truck, muatan berat atau pasir atau batu ya kawan dewa. Belum tahu isi dari dump truck Hino itu. Tetap hati-hati dan waspada. Oke, mengerikan nih. Wow. Kita lihat. Tetap hati-hati kawan dewa. Oke, Prima Jasa. Dari Tasik Bekasi dan Tasik Lebak Bulus ya. Saling beriringan menuju ke arah barat, hati-hati menurun deras.